اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله واتقوا الله ثم اتقوا الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون الآية حاضرين وحاضرات رحمكم الله pada malam ini kita telah diperlihatkan oleh Allah satu di antara banyak tanda-tanda kebesaran Allah, satu di antara ibroh peringatan bagi kita di antara banyak-banyak peringatan yang telah Allah perlihatkan bagi kita. Tentu bagi mereka yang beriman, mereka yang meyakini, dan mereka yang hatinya penuh dengan keimanan kepada Allah, mereka akan menjadikan setiap peristiwa-peristiwa, baik itu gerhana maupun peristiwa-peristiwa alam yang lainnya, semata-mata untuk peringatan dan dijadikan sebagai momentum untuk mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub kepada Allah. Oleh karena itu hari ini dan malam ini kita hadir di tempat ini, di masjid ini, menjadi bagian daripada salah satu ciri atau tanda keimanan kita kepada Allah. Dan kita mudah untuk melangkahkan kaki hadir di sini menjadi nikmat yang agung yang Allah berikan bagi kita, karena kita diberikan oleh Allah kemudahan dalam melaksanakan perintahnya atau sunnah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu mari kita ungkapkan rasa syukur ini dengan ungkapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat serta salam selamanya kita sampaikan, kita perbanyak, kita zikirkan teruntuk Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat gerhana bulan yang dirahmati Allah, banyak terjadi anggapan-anggapan, bahkan juga mungkin menjadi keyakinan di sebahagian kalangan masyarakat kita, setiap terjadi fenomena gerhana, baik itu gerhana bulan maupun gerhana matahari, masih ada mitos-mitos yang diyakini oleh masyarakat kita. Ada yang meyakini wanita hamil tidak boleh keluar ketika terjadi gerhana, katanya nanti bayinya akan terjadi bayi yang belang. Ada yang meyakini lalu ketika gerhana, baik itu gerhana bulan maupun gerhana matahari, apakah wanita hamil harus mandi, seperti apa mandinya. Bahkan juga tidak hanya itu, banyak hal-hal mitos-mitos yang terjadi di kalangan masyarakat. Dan ini hadirin yang dirahmati Allah juga pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Waktu itu sebelum Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat. Namun setelah Al-Quran diturunkan dan Rasulullah SAW menjelaskan, bahkan kita bisa lihat dalam Al-Quran atau surah Yasin yang senantiasa kita baca, bahkan sering mungkin kita baca dan tidak sedikit yang sudah menghafalnya. Di ayat 40 ada kalimah lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Lasyamsu yanbaghi laha, tidak mungkin bagi matahari dia mendapati atau mendahului an tudrikal qamar, mendapati bulan atau mendahului bulan. Dan sebaliknya walal lailu sabiqun nahar, dan tidak mungkin malam bisa mendahului siang atau sebaliknya siang mendahului malam. Mengapa demikian? Para ahli astronomi kita telah belajar di sekolah-sekolah, semuanya itu wa kullun fi falaki yasbahun, baik matahari, bulan ataupun bumi, mereka masing-masing beredar pada garis edarnya atau seringkali kita sebut sebagai orbit. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat tadi Al-Quran surah Yasin ayat 40 menjelaskan bahwa terjadinya gerhana ini ada ketika matahari satu,
Kemudian yang kedua, bulan, dan ketiga bumi berada pada satu garis yang lurus. Sekali lagi, terjadinya gerhana menurut para ahli, dan ini dibuktikan bahwa ketika terjadinya atau posisi matahari, kemudian bulan, dan bumi berada pada satu garis yang lurus. Lalu jika bulan menghalangi cahaya matahari untuk sampai ke bumi, sekali lagi, jika bulan menghalangi cahaya matahari untuk sampai ke bumi, maka kita namai itu sebagai gerhana matahari. Bulan menghalangi cahaya matahari sampai ke bumi. Dan jika bumi menghalangi cahaya matahari untuk sampai ke bulan, maka kita namai sebagai gerhana bulan. Jadi gerhana bulan karena cahaya yang dari matahari yang seharusnya sampai ke bulan terhalang oleh bumi dan sama-sama pada garis yang lurus. Bisa kita bayangkan hadirin yang dirahmati Allah. Ketika Allah menyebutkan wa kullun fi falaki yasbahun, masing-masing dari mereka, bumi, matahari dan bulan, beredar pada garis edarnya masing-masing atau kita namai sebagai orbit. Lalu seandainya kita tidak diberikan informasi ini oleh Allah, tidak diberikan tuntunan sunnah oleh baginda Rasulullah SAW apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gerhana, mungkin akan terjadi mitos-mitos yang berbagai macam. Dulu kita pernah mendengar kalau terjadi gempa katanya seakan-akan bumi itu ada di ujung tanduk sapi, lalu sapi itu bergoyang, kan begitu. Banyak mitos-mitos yang terjadi. Maka oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, setelah Rasulullah SAW menyampaikan dan Allah menjelaskan, menuntun dalam Al-Quran, maka sememangnya gerhana ini adalah momentum untuk taqarrub kepada Allah, momentum kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, momentum kita untuk memperbanyak istighfar kepada Allah. Mengapa demikian? Kita tidak tahu bagaimana kalau matahari, bulan, bumi, atau sebaliknya bumi, matahari dan bulan yang hari ini atau malam ini berada pada satu garis yang sama, lalu tidak berubah. Siapa yang bisa menjamin 5 menit, 10, 12, ataupun 20 menit ke depan itu berubah? Prediksi BMKG akan berubah pada jam sekian, terjadi hanya sekian menit, terjadi hanya sekian jam, itu prediksi manusia. Kebayang kalau tidak berubah, atau bahkan na'udzubillah misalkan kita mohon perlindungan kepada Allah atas dosa-dosa kita, misalkan bertempung, berbenturan di antara satu sama lainnya, matahari berbenturan dengan bumi atau sebaliknya, bulan berbenturan dengan bumi, boleh jadi malam ini adalah malam terakhir kehidupan kita seluruh manusia di alam dunia. Begitulah tuntunan Rasulullah SAW, sehingga kita bisa mengingatnya, kita bisa mentafakurinya, mentadaburinya, bukan hanya sekadar oh ini kegiatan ataupun fenomena biasa ilmu pengetahuan. Tidak, bagi mereka orang yang beriman, bagi kita orang yang beriman, bagi kita orang-orang yang meyakini atas kebenaran Al-Quran, meyakini keimanan kita kepada Allah, bagi kita demikian menganggapnya, bukan hanya sekadar fenomena alam. Lalu mereka berbondong-bondong keluar melihat bulan, melihat gerhana tanpa menghiraukan di situ ada maksiat mungkin. Di situ mereka tidak menghiraukan ibadah. Padahal Rasulullah SAW menganjurkan perbanyak takbir, perbanyak zikir, perbanyak istighfar. Hadirin yang dirahmati Allah, pada suatu hari pernah Rasulullah SAW setelah berkhutbah, menyampaikan khutbah dalam salah satu gerhana, dan disebutkan dalam riwayat itu adalah gerhana bulan, gerhana matahari. Rasulullah SAW oleh Allah diperlihatkan ketika pada waktu itu tentang bagaimana kenikmatan surga. Lalu pada sisi yang lain Rasulullah pun diperlihatkan pada waktu itu tentang azab orang-orang yang sedang diazab dalam neraka. Allah perlihatkan kepada baginda. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, wahai umat Muhammad, wahai umat Muhammad, kata Rasulullah SAW, jika seandainya engkau mengetahui apa yang aku ketahui, kata Rasulullah. Tapi Rasul tidak menyampaikan secara jelas pada waktu itu kepada para sahabat, seandainya engkau mengetahui apa yang aku ketahui pada waktu ini, pada saat ini. Karena Rasulullah diperlihatkan oleh Allah tentang azab neraka pada waktu itu, bagaimana orang-orang yang disisa dalam neraka, bagaimana juga tentang kenikmatan surga. Apa kata Rasul? Jika seandainya engkau mengetahui apa yang aku ketahui pada hari ini, maka engkau akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, atau disebut muttafaqun alaih. Hadirin jamaah sholat sunnah gerhana bulan yang dirahmati Allah, mari kita lihat bagaimana panduan sunnah Rasulullah SAW. Pertama, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, inna syamsa wal qamar, sesungguhnya matahari dan bulan,
ayatani min ayatillah, keduanya di antara tanda-tanda daripada kebesaran Allah. Sekali lagi, kita tidak menyembah matahari. Kita bukan penyembah bulan seperti mereka yang menjadikan matahari sebagai sembahan, tapi kita meyakini matahari dan bulan di antara, saya katakan, di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Kenapa di antara? Karena begitu banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Maka Allah Rasulullah menyebutkan ayatani min ayatillah, di antara dua tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah. La yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aytum dzalik fad'ullaha wa kabbiru wa shollu wa tasaddaku. Apa kata Rasulullah? Dan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena mati atau hidupnya seorang. Karena dulu pernah di zaman sahabat atau pada zaman jahiliyah, ketika terjadi gerhana matahari, gerhana bulan, kemudian pada waktu itu sebelumnya salah seorang anak Rasulullah, putra Rasulullah SAW wafat bernama Ibrahim. Lalu mereka meyakini, oh ini karena putra Rasulullah wafat. Oh terjadi gerhana ini karena putra Rasulullah SAW wafat. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, menuntun kepada para sahabatnya, terjadinya gerhana bukan disebabkan karena kematian atau kehidupannya seseorang. Akan tetapi hadirin yang dirahmati Allah, fa idza ra'aytum dzalik, jika kalian melihat gerhana, kalian berada pada waktu itu sedang gerhana, hadir pada waktu gerhana, apa tuntunan Rasulullah SAW? Maka pertama, banyaklah berdoa kepada Allah, berdoa memohon ampun kepada Allah, banyaklah memohon Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita yang kedua, bertakbirlah, fakabbiru, agungkan Allah. Sehingga kita tadi takbiran di awal, bahkan juga mungkin tadi sebelum maghrib, fakabbiru, kata Rasulullah, perbanyaklah takbir. Lalu fasallu atau wasallu, dan dirikan sholat. Kita alhamdulillah sudah mendirikan sholat sunnah gerhana bulan. Lalu yang terakhir, fatasaddaqu, dan bersedekahlah. Mungkin setelah ini mudah-mudahan siapa yang membawa sedikit hartanya atau uangnya boleh dikumpulkan nanti di salah seorang DKM, mungkin nanti juga disalurkan untuk sedekahnya. Itu anjuran Rasulullah SAW di antara sunnah ketika terjadinya gerhana. Pertama adalah, sekali lagi saya ulangi kembali, apa kata Rasulullah? Perbanyaklah berdoa kepada Allah. Lalu yang kedua, bertakbirlah, agungkan Allah. Silakan sekarang juga mungkin dalam hati bertakbir atau berdoa. Kemudian fasallu, dan dirikan sholat. Kita sudah mendirikannya, lalu bersedekahlah. Hadirin yang dirahmati Allah, matahari, bulan, ya, ini dikatakan tadi dalam hadis di antara dua tanda-tanda atau di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Ketika kita melihat dalam Al-Quran, misalkan, huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari itu bersinar. Matahari bersinar, wal qamara nuran, dan bulan bercahaya. Al-Quran menyebutkan matahari diaun bersinar, sedangkan kumar atau bulan bercahaya, menunjukkan bahwa matahari sebagai sumber cahaya. Memantulkan cahaya itu ke bulan, ketika terhalang oleh bumi, maka terjadi gerhana bulan. Kemudian ketika matahari terhalang oleh bulan untuk memantulkan cahayanya ke bumi, maka terjadi gerhana matahari. Karena matahari sebagai sumber cahaya yang dipantulkan ke bumi atau ke bulan, dan bulan sebagai wal qamar nur atau bulan bercahaya, menunjukkan bahwa bulan mendapatkan cahaya daripada matahari. Ini sudah dijelaskan oleh Al-Qur'an. Bagaimana tidak mengimani Al-Qur'an? Bagaimana mungkin kalau manusia sudah mau mengakui kebenaran dalam hatinya tentang Al-Qur'an? Kata para ulama, mau membuka sedikit kejujuran berpikirnya, mereka-mereka orang-orang yang belum beriman, mereka yang belum meyakini tentang Muhammad Rasulullah SAW sebagai nabi terakhir, mereka yang belum meyakini bahwa Al-Qur'an sebagai kitab atau panduan hidup, jalan keselamatan atau jalan kebenaran. Kalau seandainya mereka mau membuka sedikit saja kejujuran dalam berpikirnya, membuka sedikit kejujuran dalam hatinya, maka kebenaran ini akan Allah berikan kepada siapapun. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kebenaran itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, Al-Azizil Ghaffar, Mukawwilil Laili 'alan Nahar, Tadhkiratan lil Qulubi wal Absar, wa tabsiratan lidhawil albabi wal i'tibar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله واتقوا الله ثم اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حاضرين جماعة صلاة سنة غرهنا بولان yang dirahmati Allah. Kenapa kita harus memperbanyak istighfar tadi, mengagungkan Allah, berdoa? Karena kita tidak pernah tahu dan tidak bisa menjamin malam ini adalah malam terakhir kehidupan dunia. Malam ini kita tidak bisa tahu, malam ini merupakan bagaimana kalau Allah tidak kembalikan seperti normalnya posisi bulan, matahari dan bumi. Oleh karena itu terus kita perbanyak mohon perlindungan kepada Allah, kita beristighfar kepada Allah, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana ya rab, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Rabb. Wa dhunuba abaina wa ummahatina, dan ampunilah seluruh dosa ibu dan bapa kami ya Rabb. Wa ikhwanina wa akhwatina, dan ampunilah dosa saudara dan saudari kami ya Rabb. Wa limasyaikhina wa masyaikhi masyaikhina wa li asatidati asatidatina, dan ampunilah dosa-dosa seluruh guru-guru kami ya Rabb. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, dan ampunilah seluruh dosa kaum muslim muslimat yang hidup ataupun yang sudah wafat. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda ya rab, hamba mohon kepadamu petunjuk dan hidayah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa dan ketakwaan, wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Wassalamata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma aizzal islam wal muslimin, wa adil asy-syirka wal musyrikin, wa dammir adaka wa adad din. Allahumma ansurna wal muslimin, Allahumma ansurna wal muslimin, Allahumma ansurna wal mujahidin fi Palestin, wa ansurna wal muslimin fi Indonesia amah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.